Kucing di kucing sini loh. Bos Saudara Mohamedet, apakah saudara sehat jasmani maupun rohani untuk mengikuti ujian ini? Ya, sehat. Saya lihat di belakang Pak Luki tegang sekali. Ya. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Desember tahun 2020, saya rekod Universitas Pemuda membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor atas nama saudara Cindy Regina Magdalena Lopis. Nyatakan terbuka. Selanjutnya saya persilakan promotor untuk memperkenalkan promo benda kurang lebih. Lanjut semua, pengunjung gua.
Di dalam kan? Di luar. Hah? Di luar. Berarti jauh banget. Terima kasih. Ini pengen juga tebal. Dan pada tahun 2005. Tanya Bapak. Masa bawah itu? Terima kasih promotor. Sebelum Profesor mempresentasikan hasil penelitian presentasi, saya akan memperkenalkan promotor maupun para penguji, promotor dan para penguji. Promotor adalah Profesor Dr. Insinyur D.A.N. Adibule M.P. Co-promotor Dr. Insinyur R.B. J. Sormin M.Sc. dan Dr. Insinyur Beni Seta M.Sc. Para penguji, penguji eksternal itu adalah Dr. Latif Sauko M.Sc. Pak Latif, selamat siang. Selamat siang. Dr. Insinyur Latif Saubau ini adalah dosen pada Universitas Gajah Mada dan beliau S1 Fakultas Perikanan dan Kelautan Bupati. Kemudian S2 di UGM Yogyakarta. Yang berikutnya doktor juga di UGM Yogyakarta dalam bidang lingkungan. Pengalaman kerja beliau banyak sekali, pengalaman penelitian juga banyak, saya tidak membacanya. Atas nama universitas saya menyampaikan terima kasih bisa hadir untuk mengikuti proses ujian ini, karena kalau tidak ada pengujian eksternal, maka ujian ini tidak bisa berlangsung. Saya lagi Pak, terima kasih atas kehadirannya. Yang berikut, penguji yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur F. Rupas M.S. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Timoni Harapan M.S. Kemudian yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur F. Patipulohi M.S. Sedangkan penguji akademik yaitu Dr. Insinyur A.O. Kaya M.Sc. Kemudian Dr. Max Weno S.Pi. M.Sc. Kemudian juga akan menguji Profesor Dr. Insinyur J.H. Ari M.Sc. sebagai koordinator program studi S3 Kelautan, Dr. J.D. Pasal B.C.S.M. sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik, dan saya sendiri sebagai Ketua. Itu susunan pembuktian saat ini. Selanjutnya saya persilakan Prof. Benda Dr. Cindy Regina Magdalena Kopis untuk mempresentasikan materi ini tidak lebih dari 15 menit. Terima kasih.
Seperti kita ketahui, ya tuna loin ini dalam proses penanganannya, ketika proses penanganan dari nelayan pengumpul biasanya pada saat tiba di perusahaan, dia mempunyai kualitas dalam hal ini warna yang menentukan dan kandungan mioglobin serta yang lainnya itu biasanya menurun. Sehingga biasanya treatment yang dilakukan adalah dengan penggunaan gas CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini digunakan sudah cukup lama untuk memperbaiki warna daripada daging ikan itu sendiri. Nah, setelah ada beberapa tahapan bahwa karbon monoksida ini merupakan gas yang meninggalkan residu pada daging tuna loin itu, sehingga beberapa negara pengekspor melarang untuk menggunakan gas karbon monoksida itu. Maka muncullah hasil penelitian yaitu filter smoke. Filter smoke ini sebenarnya juga merupakan gas yang sangat ringan, yang gas ini digunakan untuk penanganan tuna loin dalam memperbaiki warna daripada tuna loin itu sendiri. Dan filter smoke ini kita ketahui dia ini diproduksi di Hawaii, tidak di Indonesia. Sehingga dalam kita melakukan pengolahan ikan dengan asap cair, ada gas-gas yang terbuang. Nah, gas-gas yang terbuang ini yang kita rasakan bahwa bisa diambil, ditangkap untuk menggantikan kedua gas ini. Untuk itu, dalam produksi asap cair itu ada gas-gas yang tidak terkondensasi. Gas-gas yang tidak terkondensasi ini maka ditangkap, ditampung dengan mekanisme penampungan dengan suhu dingin, kemudian ditarik di seberupa gas, kemudian digunakan sebagai alternatif. Dirasakan bahwa dia bisa menggantikan gas CO, karena di dalam gas-gas hasil pembakaran itu kita ketahui tetap ada terbentuknya gas CO, karbon monoksida, dalam bentuk banyak atau sedikit tetap ada. Sehingga kita rasakan bahwa bagaimana kita mencoba untuk mentreatment dengan menggunakan gas-gas dari limbah asap cair yang ada mengandung gas CO sedikit. Rumusan masalah, kita ketahui dalam proses penangkapan tuna, kalau tidak dilakukan penanganan dengan baik, ini contoh penanganan dengan menggunakan es, tetapi tetap akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini mengarah pada kandungan mioglobin daripada daging ikan itu sendiri. Hubungan dengan warna itu, mioglobin pada daging ikan pada saat ikan ditangkap itu sangat banyak sehingga terlihat sangat cerah. Apabila penanganan yang tidak sesuai dengan
dengan kondisi yang terbuka, matahari, suhu yang tidak sesuai, maka akan terjadi kemunduran mutu. Kemunduran mutu ini yang mengarah kepada pembentukan metmioglobin. Pembentukan metmioglobin ini yang menyebabkan bahwa ikan ini tidak bisa lagi untuk digunakan atau diekspor. Sehingga dalam penanganannya menggunakan karbon monoksida. Dengan menyuntikan karbon monoksida, maka terjadi perubahan menjadi karboksimioglobin. Ketika karboksimioglobin dalam bentuk stabil ini menyebabkan warna daripada daging ikan ini tetap dalam keadaan stabil dengan menggunakan vakum dan suhu penyimpanan yang sesuai. Untuk itu, di dalam penelitian ini saya melihat bahwa proses di sini kita lihat pada 0 hari, 3 hari, 6 hari, sampai 9 hari dalam suhu dingin, ini pun stick ini akan berubah menjadi warna gelap. Bagaimana treatment yang akan diberikan membuat bahwa warna ini akan kembali dan kandungan mioglobin ini akan meningkat. Oke, mungkin ini secara contoh deoksimioglobin. Pada saat dia terlepas, dia menambah satu kation, dia menjadi metmioglobin. Ketika disuntik dengan karbon monoksida, maka dia akan kembali lagi, maka dia akan berwarna karboksimioglobin. Nah, ini proses yang terjadi dalam daging ikan ketika proses kita menambahkan gas yang memperbaiki warna daripada ikan itu sendiri. Nah, ini contoh yang saya lihat bahwa tuna loin ini, dengan penggunaan CO ini dilarang, maka sekarang ini diharapkan selain FS ini nantinya akan bisa digunakan juga dengan gas limbah produksi asap cair. Rumusan masalah di sini yaitu komponen apa saja yang ada pada gas limbah produksi asap cair ini, dan yang kedua bagaimana mutu stik tuna setelah diberi gas CO, FS, dan limbah produksi asap cair. Yang ketiga, bagaimana perubahan daripada mioglobin stik ikan tuna ini dengan penggunaan gas yang kita treatment CO, FS, dan 5 asap cair. Dan yang keempat, bagaimana kualitas nutrisi stik tuna dengan penggunaan gas CO, FS, dan CS. Karena kita tahu setelah penggunaan gas-gas ini, mungkinnya nanti pada saat mau dimakan, bagaimana kualitas nutrisinya, apa masih baik atau tidak. Sehingga tujuan daripada riset ini adalah menganalisis pemanfaatan gas limbah asap cair sebagai alternatif pengganti gas CO dan filter smoke dalam penanganan stik tuna, tuna albacares. Tujuan dari penelitian ini, tujuan khusus yaitu mendeteksi komponen limbah produksi asap cair, setelah itu mengetahui mutu stik tuna dengan penggunaan gas CO, FS, dan limbah produksi asap cair. Dalam hal ini mutu yang akan dilihat adalah pH, TVB, dan TPC. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis perubahan mioglobin stik tuna penggunaan gas CO, FS, dan limbah produksi asap cair. Dan yang keempat, mengetahui dampak penggunaan CO, FS, dan gas limbah produksi asap cair terhadap kualitas nutrisi daripada stik tuna itu sendiri. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberi informasi efek dari penggunaan gas-gas yang mengandung CO terhadap sifat fisik kimia stik tuna sebagai alternatif dalam penggantian penggunaan gas CO dan filter smoke dalam penanganan stik tuna. Di sini novelty yang kami dapatkan yaitu gas limbah produksi asap cair dapat menggantikan gas CO dan filter smoke dalam penanganan stik tuna. Kerangka pikir yang saya bisa gambarkan di sini yaitu seperti kita ketahui tadi saya sudah jelaskan bahwa tuna ini dalam prosesnya ketika tidak bisa diekspor dalam bentuk segar ada treatment yang dilakukan yaitu dengan gas CO dan gas filter smoke. Kedua gas ini sudah lazim digunakan dan sudah memang diakui dan bisa diterima untuk beberapa negara. Untuk CO itu untuk Amerika masih lolos, tapi untuk Jepang sudah tidak, dan Jepang itu menganjurkan untuk pengguna dalam bentuk segar atau dalam menggunakan filter smoke. Nah, di sini kami menawarkan adalah dengan pemanfaatan gas limbah produksi asap cair dalam penanganan tuna. Nah, penggunaan gas-gas ini kami gunakan pada tahap awal sebagai input daripada kegiatan kami. Selanjutnya, yang membuktikan bahwa nantinya dia bisa menggantikan gas kedua itu adalah beberapa pengujian yang kami lakukan. Yang pertama, pengujian stik tuna, dalam hal ini warna dan kandungan mioglobinnya.
Kemudian kualitas nutrisi stik tuna dalam ini proximat, dan kami lakukan lebih mendalam pada asam amino dan asam lemak. Kemudian ada indeks-indeks yang menentukan bahwa apakah ikan ini layak untuk memberikan sumbangsi nutrisi bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, mutu kimia dan mikrobiologi biologi stik tuna. Ketika tiga bagian ini dilakukan, maka kami akan mendapatkan pemanfaatan gas limbah produksi asap cair dalam penanganan stik tuna ini dapat dilakukan. Metode yang dipakai adalah di sini bahan yang digunakan ada karbon monoksida sendiri, ini kami dapatkan dari Maluku Prima Makmur, kemudian filter smoke dari Harta Samudra, dan gas limbah asap cair sendiri itu merupakan gas yang kami buat. Selanjutnya diaplikasikan ke stik tuna, lalu selanjutnya dengan pembantuan bahan kimia dan peralatan dilakukan uji-uji. Mungkin saya gambarkan ini diagram alir penelitian kami, yaitu pertama, produksi kami memproduksi asap cair. Dalam produksi asap cair ini ada gas-gas limbah yang tidak terkondensasi. Gas-gas limbah yang tidak terkondensasi ini maka ditampung dalam bentuk, nanti peralatannya saya tunjukkan, ditampung, kemudian nanti bisa nanti diaplikasikan ke tuna loin, stik tuna. Di sini kami kaitkan stik tuna. Tapi sebelum diaplikasikan, kami mau mengetahui kira-kira gas-gas komponen-komponen apa saja yang ada di dalam gas tersebut. Maka dilakukan analisa komponen terhadap, karena CO ini adalah 100% karbon monoksida murni, maka tidak dilakukan, tetapi selanjutnya dilakukan untuk filter smoke dan limbah asap cair. Kemudian setelah itu dilakukan penyemprotan kepada stik tuna, selanjutnya disimpan dalam suhu dingin untuk proses di perusahaan pematangan. Jadi perubahan warna dari warna yang sudah mendekati gelap, matte myoglobin, akan berubah menjadi karboksi myoglobin. Selanjutnya disimpan setelah 2 hari, dilakukan pengeluaran, setelah itu baru dilakukan kemas vakum untuk disimpan dalam suhu beku. Nah, penyimpanan dalam suhu beku ini dilakukan di PT Maluku Prima Makmur dengan suhu terkontrol -25 derajat Celcius. Kemudian dilakukan analisa, yaitu pertama ya untuk gas itu sudah merupakan tahap pertama. Selanjutnya yang kedua adalah dilakukan uji mutu terhadap daging tuna ini sendiri, yaitu pertama untuk pH, TVB, dan TPC. Selanjutnya untuk melihat kualitas dari daging ikan itu sendiri, dalam hal ini warna dan myoglobin. 2 kegiatan ini dilakukan setiap 5 taraf, jadi minggu nol, ya setelah dikeluarkan di vakum, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 4 minggu. Karena pertimbangan biasa setelah itu dilakukan ekspor. Selanjutnya khusus untuk melihat kualitas nutrisi hanya dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dengan akhir. Itu pada profil asam amino dan profil asam lemak. Jadi kegiatan ini dilakukan 4 kegiatan yang bagian yang dilakukan. Kemudian data semua ini dilakukan dianalisa dengan split plot design dengan 3 kali ulangan untuk perlakuan A 3 taraf dan perlakuan B itu 5 taraf. Nah, ini kita punya contoh gambar produksi asap cair dari di sini, nanti dia dihubungkan dari sini, waktu cairan keluar ada bagian kecil yang dihubungkan dengan nantinya dia akan masuk ke nomor 3 ini. Nomor 3 ini kemudian di samping tabung itu digunakan pendingin es supaya yang nanti terendap itu yang berat. Yang gas-gas yang tidak terendap itu, gas-gas yang terangkat itu yang kami gunakan untuk proses penanganan tuna. Untuk kami melakukan lihat kandungannya itu kami gunakan gas sampling bag. Gas sampling bag ini untuk mengetahui untuk uji mengirim ke kami menggunakan lab Universitas Diponegoro, lab terpadu kimia, untuk mengetahui kandungan senyawa yang terdapat dalam gas-gas tersebut. Ini mungkin contoh kami punya peralatan yang sederhana yang kami mencoba untuk membuatnya. Kami lewat saja ini.
masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan untuk khusus untuk gas filter smog itu terdeteksi 2 komponen senyawa. Dan untuk gas limbah produksi asap cair terdapat 2 komponen senyawa. Dan kebanyakan merupakan senyawa-senyawa organik yang akan memberikan daya awet dan flavor bagi tuna ini sendiri, daging tuna ini. Ya, untuk kita lihat untuk pH, saya tidak membahas untuk secara statistik, tapi kita lihat ternyata kandungan pH ini masih berada pada kandungan pH ikan segar, masih bertahan sampai akhir penyimpanan. Dan rata-rata kandungan pH ini untuk CO itu adalah 5,05 dan untuk pH dari filter smoke itu 6,4 dan untuk limbah asap cair itu 6,45. Dan kita lihat proses ini terjadi karena kita tahu bahwa gas-gas seperti yang tadi ada 20 komponen dan 2 komponen itu merupakan gas-gas senyawa-senyawa organik yang bersama-sama merupakan asam yang dapat membantu mengawetkan ikan, mempertahankan mutu daripada ikan ini sehingga dalam proses penyimpanan dia masih bertahan karena dia dihambat untuk proses pembentukan makromolekul menjadi mikromolekul yang nantinya akan menyebabkan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat ya, skatol indol yang memberikan bau, terutama di kita akan lihat dalam parameter TVB dan TPC. Dan sampai akhir penyimpanan pH yang layaknya ada 5,5 sampai bisa 6 sampai 7 itu biasanya untuk ikan segar. Kemudian untuk TVB. TVB juga sampai akhir penyimpanan masih dalam keadaan baik yaitu dengan CO itu 15,6, FS 16,32 dan asam limbah asap cair 17,22. TVB ini untuk ikan segar biasanya di bawah 10 miligram persen N, tetapi untuk ikan yang bisa dikonsumsi itu batasannya sampai 20 miligram N persen. Kalau dia sudah melebihi dari 20 memang masih baik, tapi mengarah kepada pembusukan. Dan ketika dia berada pada 30 miligram N persen, maka dia ditolak untuk dikonsumsikan. Gini juga untuk TPC, kita lihat TPC ini masih untuk CO itu 2,3, FS 2,2 dan 2 limbah asap cair ini juga masih 2,2. Untuk filter smoke dan limbah asap cair ini masih sama jumlah TPC-nya dan semua TPC merupakan nilai yang masih bawah ambang batas sesuai SNI 2006. Nah, untuk mioglobin. Mioglobin ini merupakan salah satu yang memang sangat menentukan daripada kualitas daripada mutu daripada tuna ini sendiri diiringi dengan bisa dilihat dengan perubahan warna yang terjadi. Jadi kalau warna sudah mengarah kepada gelap, maka ini juga terjadi bahwa bisa dipastikan kandungan mioglobinnya juga akan menurun. Nah, waktu penelitian pada saat ini memperlihatkan bahwa mioglobin rata-rata berada pada 23,91 untuk karbon monoksida, 31,03 untuk filter smoke, dan rata-rata untuk limbah asap cair 46,24. Tapi kita lihat mioglobin ini, kita boleh katakan bahwa selama penyimpanan ini terjadi peningkatan. Jadi dengan penyemprotan gas ini, maka terjadi perubahan warna daging ikan ini berubah dan kandungan mioglobin ini juga berubah dan meningkat untuk ketiga-tiga gasnya. Namun sampai dapat disimpulkan bahwa pada sampai akhir penyimpanan itu penggunaan gas limbah asap cair ini lebih baik meningkat kandungan mioglobinnya karena dia sampai dengan 66,12. Nah, dengan meningkatnya kandungan mioglobin menyatakan bahwa kondisi ikan ini sudah kembali dengan warna yang baik, dengan kandungan mioglobin yang baik. Begitu juga untuk filter smoke dan CO. Nah, menurut Nurimala 2013 mengatakan bahwa ikan-ikan yang digolongkan untuk grade A, B, C, dan D dalam artian accepted, baik, dan bisa untuk dikonsumsikan dan tidak bisa dikonsumsikan, maka untuk dikategorikan dari penelitian ini, maka limbah asap cair ini, gas limbah asap cair ini bisa dikategorikan pada
produk yang sudah dapat dimakan karena dia melewati ambang batas 60. Karena 60 itu masuk pada bisa dimakan. Kalau 160 itu untuk accepted. Itu biasanya tuna-tuna yang masih segar. Itu digolongkan kepada accepted. Nilainya yang sangat baik. Tapi ini tuna yang sudah dengan warna yang jelek dikembalikan, dia masuk kepada grade B. Kemudian untuk filter smoke juga masih dapat karena dia sekitar 50. Sedangkan untuk karbon monoksida malah dia masuk ke sampai akhir penyimpanan, dia masuk ke kandungan mioglobin yang masih golongan C yang dapat dikonsumsi. Kemudian dihubungkan dengan dihubungkan dengan tingkat kecerahan. Kecerahan daripada warna ini. Dari warna ini kita bisa melihat, karena kalau kita cuma melihat kandungan mioglobin, kita tidak tahu bahwa kecerahannya bagaimana. Padahal tuna ini layaknya orang akan melihat, bukan orang tahu kata bahwa orang tahu, oh mioglobinnya sekian, oh tidak. Yang mereka melihat adalah warnanya. Untuk itu kita melakukan uji warna untuk tingkat kecerahan itu berada pada sekitar 29,33 untuk limbah asap cair, filter smoke 32,4 dan karbon monoksida 30,12. Menurut Nurimala 19 juga untuk kecerahan ini tidak terlalu berpengaruh, rata-rata berada pada 30 nilainya pada 30 nilai L-nya. Sehingga boleh dikatakan tingkat kecerahan produk yang kami dapatkan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Untuk warna ini sendiri kita menggunakan perhitungan derajat Hu. Dengan derajat Hu ini kita mengetahui karena ada LAB. LAB itu A dan B ini menunjukkan warna. L ini putih menunjukkan kecerahan, A dan B, LB ini menunjukkan warna. Jadi penggabungan warna ini akan munculkan warna apa sebenarnya yang munculkan. Dengan nilai di sini warna untuk CO ini 30,13 untuk CO ini 49,14, untuk FS itu 50,1 dan limbah produksi asap cair ini 39,26. Di sini saya tidak bisa menyatakan bahwa warna yang dengan nilai tinggi ini adalah baik karena semakin tinggi warna dia akan cenderung ke warna merah pucat. Terlalu terang, merah terang. Sementara mioglobin itu tidak menjadi merah terang, dia merah cerah. Jadi di sini setelah perhitungan, semuanya ini masih masuk dalam kategori karena ada tabel yang menyatakan dia dikategorikan dengan warna merah. Jadi sampai akhir penyimpanan semua dikategorikan berwarna merah. Mungkin ini gambaran daripada stik tuna yang didapatkan. Awalnya stik ini berwarna demikian. Tapi setelah penyemprotan CO, dia berwarna demikian, FS dan limbah asap cair. Cenderung sama, tapi kalau dikaji dengan nilai, ada sedikit terjadi perbedaan. Tapi rata-rata sama, sehingga nantinya kesimpulan bisa kita dapatkan. Untuk profil protein, kita mau lihat profil protein dan kita dapat menentukan kira-kira berat molekul yang terdapat dalam profil protein ini. Kita lihat bahwa nilainya ini pita-pita yang terbentuk digunakan SD Speech ini pita-pita yang terbentuk terdapat pada dengan marker 100 kilo Dalton, kemudian ada di 463 dan sampai ke 48 kilo Dalton. Kita lihat di sini. Kira-kira ini yang kita bisa gambarkan berat molekul ketika yang terbentuk ada tiga pita dan rata-rata sama dengan marker untuk ketiga gas yang digunakan. Jadi untuk pada pita 100 kilodalton ini berat ini ada ketujuh sampel ini masuk. Untuk di 75 ini ada untuk asap cair dalam artian 4 dan 7. Kemudian untuk yang terakhir juga untuk 48 ini masih termasuk di dalam semua. Untuk ketiga perlakuan yang dilakukan. Dua perlakuan dengan tiga perlakuan yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan setelah kita mengetahui bagaimana kualitas mutu secara kimia yaitu TPB dan pH serta mutu mikro, kita lanjutkan dengan mioglobin dan warna, kita masuk pada kualitas nutrisi. Bagaimana kualitas nutrisi daripada stik tuna itu setelah penyimpanan 0 dan 4 minggu. Nah, kita lihat pada kadar air terjadi penurunan, demikian juga untuk
Kadar abu juga setelah penyimpanan terjadi penurunan. Kemudian kami juga lihat di kadar lemak, kadar air turun, kadar lemak meningkat. Kemudian kadar proteinnya sedikit untuk asap menurun, tapi untuk limbah produksi asap cair meningkat. Kemudian untuk karbohidrat itu menggunakan by difference karena yang kami. Kemudian yang kami lihat bahwa untuk profil asam. Kesimpulan tadi saya sudah jelaskan bahwa terdapat 20 komponen untuk limbah produksi asap cair dan 2 komponen untuk filter smog. Kemudian pemberian gas CO ini untuk TVB, PH dan TPC masih dalam batas penerimaan sesuai SNI 2006 dan TPC ini berada pada 5 × 10^5 dan untuk E. coli dan Salmonella ini negatif. Kemudian kandungan mioglobin yang tadi saya jelaskan bahwa diberi gas CO, FS dan limbah produksi asap cair selama penyimpanan buku minggu pertama sampai minggu terakhir terjadi perubahan dan nilai tertinggi itu pada limbah produksi asap cair dengan nilainya 66,12%. Jika dibandingkan dengan CO dan FS memperlihatkan warna yang masih warna merah yang bisa layak untuk dikonsumsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa limbah produksi asap cair ini dapat menggantikan gas CO dan FS. Kemudian yang keempat ini untuk profil asam amino kualitas nutrisinya. Asam amino yang terdeteksi itu adalah ada 15 jenis asam amino, 9 asam amino esensial dan 6 asam amino non esensial dengan perhitungan rasio efisiensi protein efisiensi rasio PER-nya itu yang tertinggi sebenarnya pada gas limbah asap cair. Jadi bisa dikatakan bahwa limbah asap cair ini memberikan PER-nya yang tinggi dibandingkan dengan gas-gas yang lain. Perbandingannya dengan ikan tilapia itu 1,18. Jadi kalau dilihat bahwa limbah produksi asap cair ini mempunyai ikan yang diberikan gas ini masih memiliki PER yang cukup tinggi. Dilanjutkan untuk asam lemak ini terdeteksi 30 jenis asam lemak, yaitu 11 asam lemak jenuh, SAFA, 6 asam lemak tak jenuh, MUFA, dan 13 jenis asam lemak PUFA. Dan asam lemak yang tertinggi untuk SAFA itu asam palmitat dan stearat, sedangkan untuk MUFA tertinggi itu adalah asam oleat. Untuk PUFA yang kita ketahui, yang kita sering dengung-dengungkan kualitas ikan itu kalau menggunakan memiliki kandungan EPA dan DHA ini baik, tinggi, maka ikan ini sangat baik. Dan itu pada asam lemak jenuh ganda, yaitu PUFA. Jadi dilihat di sini ternyata dengan indeks-indeks ini terlihat bahwa kualitas daripada ikan ini dengan pemberian gas ini memberikan nilai-nilai indeks-indeks yang sangat berpengaruh, bukan soal tinggi. Untuk indeks artropogenik ini berhubungan dengan pembekuan darah dan artrogenik berhubungan dengan kardiovaskular. Dan polien index PI-nya itu berhubungan dengan oksidasi daripada lemak itu sendiri dan rasio antara lemak kualitas lemak itu hiperkolesterolemia dan hiperkolesterolemia antara lemak jenuh dan lemak tidak jenuh memberikan nilai-nilai yang tinggi. Sedangkan untuk FLE untuk kualitas lemak PUFA-nya ini juga memberikan nilai tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gas limbah asap cair dari indeks-indeks yang didapatkan, dari kualitas nutrisi yang dilihat dan kualitas mioglobin dan warna dapat dikatakan bisa menggantikan gas filter smog dan karbon monoksida dalam penanganan tuna loin, dalam penanganan stik tuna. Dan saran kami yaitu yang pertama, gas limbah asap cair dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam penanganan stik tuna karena adanya larangan penggunaan CO dan mahalnya harga filter smog karena harus diimpor dari Hawaii. Dan yang kedua, saran yang kedua ini, yang kedua adalah penelitian ini merupakan penelitian awal sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat mekanisme kerja daripada gas ini sendiri terhadap
kualitas daging dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu mioglobin dan warna daripada ikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cuma saya hanya menanyakan ini saja. Warna. Jadi ketika kita melihat suatu produk, apalagi tunawai, itu pasti yang kita lihat pertama itu warna. Warnanya bagusnya itu adalah seperti ini, yaitu yang merah. Kalau saya lihat, nah terjadi didapatkan tadi ada program exchange ya antara tadi memang tadi ada juga sudah mencatatkan isinya sedikit mengkomunikasikan yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah warna yang itu memang sudah masuk dalam standar artinya yang dilaporkan dan hasilnya ini anda sudah dikatakan waktu sudah sesuai dengan standar. Lalu yang berikut adalah pertanyaan yang buat banyak LAC ada hubungan dengan apa namanya rasa asap apakah ini mempengaruhi produk Anda sehingga Anda menyampaikan kita pakai ini orang yang suka atau seperti apa mungkin secara gamblang saya pikir itu saja Prof. Terima kasih. Dari pengurusan sebelumnya, dengan saya ada pertanyaan, apa warna itu benar? Iya. Saya boleh ya. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih Pak Kopromotor, Pak RPD Sormin. Saya mencoba menjawab untuk mioglobin ini dihubungan dengan standar. Jadi mungkin nanti saya menggunakan ada dia punya gambar bahwa ini memperlihatkan derajat suhu, memperlihatkan warna yang ada. Karena di dalam tabel ini ada warna yang memang kelihatan merah, tapi itu merah sudah masuk karena perhitungan warna sudah masuk merah kekuningan. Berarti dia sudah tidak masuk. Dan ketika sampai akhir penyimpanan ini semua masih masuk pada standar merah. Karena itu ada tabel yang menyatakan bahwa ada merah kekuningan, ada merah, merah gelap, sampai pada yang dibilang matte mioglobin yang sampai warna kecoklatan. Jadi ini mungkin saya gambarkan kira-kira kalorimeter itu dalam menghitung nilainya nanti kita masukkan dalam rumus dan nanti ada tabel yang bisa menjawab bahwa apa benar dia warna merah atau dia warna merah kekuningan atau sebagainya. Karena untuk penyemprotan pertama karbon monoksida itu memberikan merah terlalu cerah. Tapi setelah penyimpanan dia akan turun kembali.
Mungkin itu Pak, yang pertama. Dan yang kedua untuk limbah asap cair ini, memang produk ini kami uji coba. Dan setelah kita lihat dari 20 komponen yang didapat itu, lain dengan filter smoke cuma dapat 22 komponen. Sedangkan untuk limbah asap cair ini mendapat 20 komponen yang terdiri dari asam-asam organik yang akan menciptakan rasa juga. Menciptakan rasa, di situ ada beberapa asam, nanti Bapak lihat di itu ada yang menimpakan rasa, ada yang untuk sebagai asam untuk mengawetkan. Jadi mereka semua secara bersama-sama membentuk rasa dan pengawetan daripada bentuk warna dan awet daripada ikan ini. Untuk yang saya mau katakan bahwa saya uji coba, memang saya tidak tampilkan di sini, tapi produk ini kami sudah uji coba untuk orang Jepang. Kebetulan yang kami lakukan penelitian di Maluku Prima Makmur itu, mereka meminta untuk orang Jepang mencoba untuk taste, dan memang memberikan rasa yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Yang lain itu memberikan rasa seperti tawar, karena filter smoke tidak ada rasa apa-apa, CO juga tidak rasa apa-apa, tapi dengan 20 komponen ini memberikan rasa. Dan mereka merasakan bahwa ikan ini rasanya seperti kelapa, pombong kelapa, jadi ada rasa-rasa enaknya di situ. Itu hasil yang pasti tidak sama dengan yang dua gas ini. Memang ada rasa dan mereka senang karena ada rasa berubah sedikit, yaitu rasa seperti kelapa, istilahnya tombong kelapa yang rasa-rasa manis di situ. Itu mempengaruhi rasa daripada produk itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Prof. Selamat berjalan. Sudah Bapak-Ibu sekalian dari saudara Promotenda. Karena kita berbicara dengan kualitas khususnya buku dan kualitas bantuan, memang kita terlepas dari aspek warna, aspek dunia, maupun dari aspek ekologi. Nah, saya lihat dari hasil penelitian pemerintahnya ditemukan ada sekitar 20 jenis gas dari komponen. Nah, saya lihat dari tadi mungkin saya tidak melihat di situ apa sih hubungannya antara senyawa ini dengan pengaruhnya terhadap aspek biologi. Mungkin saudara bisa saya tidak hanya perlu ditonjolkan warnanya bagus saja, tapi mungkin itu saja. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Pak Dr. Beni. Saya akan menjelaskan hubungan senyawa-senyawa yang didapatkan, sekitar 20 senyawa ini. Mungkin nanti memang senyawa-senyawa ini secara bersama-sama. Jadi ada asam-asam organik yang fenol dan karbonil yang turut serta memberikan rasa dan daya awet. Kita tahu bahwa ketika membuat suasana asam itu di dalam produk itu, asam-asam organik itu menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga pada saat ikan mati itu biasanya terbentuk juga asam laktat yang ini. Setelah proses selanjutnya ada dimasukkan juga gas-gas. Selain memberikan warna, dia juga membantu untuk proses pengendalian mutu, dalam artian selain TVB tadi yang pH yang saya jelaskan, TVB volatil itu, dan pada saatnya mikroba-mikroba yang tumbuh juga itu terhambat, yang ada pada saat itu yang bertumbuh terhambat, sehingga terlihat bahwa selama penyimpanan dia masih dalam posisi yang dikatakan masih di bawah standar mutu, yaitu 2,2 dan 2,13 di gambar di tadi. Jadi sehingga dikatakan bahwa selain memberikan warna, dia juga memberikan pengaruh terhadap kualitas mutu, baik itu TVB, TPH maupun TPC. Bahkan dia pada sampai akhir juga untuk E. coli dan Salmonella itu masih dinyatakan negatif. Jadi secara keseluruhan pengaruh daripada gas itu karena adanya asam-asam yang terbentuk yang menyebabkan menghambat terjadi perombakan makromolekul oleh bakteri ke mikromolekul yang nantinya akan mengarah kepada proses pembusukan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih.
Yang berikut saya persilakan Guru Jenderal Dr. Latif Marubawa MSI untuk tarian diberikan. Waktu diberikan kepada Bapak itu tidak terbatas, tapi tidak senang aman. Silakan Pak. Masih mute. Ya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Rektor selaku pimpinan sidang dan Pak Alex selaku wakil pimpinan sidang. Saya mohon izin untuk menyampaikan satu dua pertanyaan kepada saudara-saudari Purma Pendus. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada saudari Cindy. Ini adik kelas dan teman seperjuangan yang betul-betul luar biasa dari kegiatan penelitian, kemudian seminar yang ini selalu ketemu di mana dan kapan saja. Ini saya pribadi sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Yang kedua, terkait dengan penelitian, kebetulan saya juga lagi mengembangkan stik tuna untuk ekspor, tapi fokusnya pada konsep traceability-nya. Nah, salah satunya adalah penggunaan karbon monoksida dalam proses produksi. Nah, ini tema yang paling jelas, bagus. Menurut saya ini kebaruannya cukup kelihatan. Nah, terkait dengan tema riset ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah menyangkut sekitar 20 senyawa yang terbentuk dari hasil sampingan atau limbah asap cair yang diaplikasikan sebagai senyawa pengganti karbon monoksida dalam mempertahankan warna merah di daging steak itu. Nah, pertanyaan yang penting yaitu apakah Permopendus yakin bahwa komposisi senyawa itu yang sekitar 20 komponen kimia itu memang betul-betul bisa diterapkan sebagai pengganti gas karbon monoksida dan diyakinkan dapat diterapkan dalam industri pengolahan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya terkait dengan perbandingan pada standar nasional Indonesia tadi, SNI yang digunakan itu apakah SNI stik tuna untuk ekspor atau SNI yang mana, sehingga akan menjadi sesuatu pertimbangan yang penting buat kita untuk jadi rekomendasi lah kayak gitu. Kira-kira tuna yang diproduksi dengan menggunakan senyawa gas yang dihasilkan ini layak untuk diekspor atau tidak. Saya kira itu dua pertanyaan saja Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Masih mute. Di unmute dulu, ya, ya. Dengar suara saya, Pak? Ya. Pak Latif, ya, oke. Okay. Siap. Mendengar. Oke, okay. Ya, oke, okay, Pak. Nah, mungkin dari 20 gas yang teridentifikasi ini ada beberapa yang saya katakan bisa sebagai untuk menjawab pertanyaan Bapak itu pada pertama pentanal itu senyawa organik yang bisa menimbulkan rasa yang tadi saya katakan rasa, kemudian ada beberapa senyawa organik seperti 4 oktan 3 one, kemudian N6 dial dioksin, benzo
nomor 10, nomor 11, 17, 13, 14, 15, lalu kemudian nomor 15 khusus untuk pengawet, dan nomor 17 itu sebagai penangkal racun. Jadi ada anti kanker, ada anti racun. Jadi dari senyawa-senyawa yang didapatkan ini semuanya akan bersama-sama, tidak bisa terpisah. Dia akan bersama-sama bekerja untuk mengawetkan daripada ikan ini dan mempertahankan mutu daripada ikan tuna loin ini. Kemudian dengan demikian saya bisa menyatakan bahwa karena penggunaan CO ini sangat berbahaya, Pak. Mungkin karena untuk beberapa negara itu, karena kita ketahui setelah penggunaan CO ini akan terjadinya residu, tertinggalnya residu-residu di dalam daging ikan, karena kita tahu CO ini dalam keadaan murni saja kalau kita terhirup akan mempengaruhi kita dan akan menyebabkan kematian, sehingga residu-residu yang tertinggal itu juga sangat berbahaya, sehingga muncullah filter smoke. Setelah filter smoke ini muncul, maka sekarang ini setelah kami rasakan bahwa tadi bahwa filter smoke ini harus diimpor dan sangat mahal, terbatas penggunaannya, maka didapatkanlah kami mencoba untuk menggunakan gas limbah asap cair ini. Dan setelah melihat dari gas limbah asap cair ini mempunyai kemampuan dengan senyawa yang terbentuk, dengan kami uji cobakan untuk treatment langsung kepada daging, dan sampai akhir penyimpanan ini memperlihatkan kualitas mutu, baik itu kualitas mutu secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, dan dari segi nutrisi yang memberikan nutrisi yang lebih lebih baik, dan dari warna mioglobin dan mioglobin atau warna ini, maka dapat dikatakan saya bisa meyakinkan bahwa dengan menggunakan filter smoke ini, masalah-masalah yang sekarang dihadapi ini bisa ditanggulangi. Kemudian untuk SNI yang saya gunakan, memang SNI yang masih SNI 2006 untuk tuna loin, tapi ada SNI yang 2006 juga untuk stick tuna yang mirip dengan tuna loin, dalam artian untuk dia punya untuk TPC dan yang lainnya. Untuk stick tuna ini memang kami masih menggunakan untuk SNI tuna loin, tapi SNI untuk stick tuna kami sudah lihat juga itu tidak berbeda jauh dengan SNI yang sudah dapatkan. Terima kasih atas saran, mungkin nantinya kami akan menggunakan dengan SNI 2006 untuk stick ikan. Mungkin itu Pak Latif, terima kasih. Baik, Bu Cindy, saya lanjut sebentar. Ya, itu memang satu hal yang tadi saya tanyakan terkait dengan komparasinya dengan SNI, ya mungkin sebaiknya menggunakan stick tuna ya, karena itu beda dengan loin, ya beda sekali. Jadi kalau kita sudah punya SNI, maka pilihannya itu ya salah satunya itu. Nah ini harapan saya. Kemudian terkait dengan pertanyaan pertama tadi, memang meyakinkan, tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa selain penggunaan senyawa-senyawa kimia dalam asap cair itu kan kita juga harus mengecek apakah ada residunya atau tidak. Karena kuncinya diterima atau tidak itu kan terkait dengan residu, baik itu dari bahan organik maupun anorganik. Kalau selama ini kan CO itu mungkin anorganik ya, jadi residunya memang harus zero toleran. Memang sebelumnya ya tidak ada masalah, cuman begitu semakin kesini semakin ketat dan memang itu dilarang sekali. Nah, di penelitian ini memang sempat dicek residunya atau tidak, Bu, di stick tuna untuk meyakinkan bahwa dari komposisi 20 senyawa itu, tapi setelah dilihat dari analisis mutu tadi, apakah masih tertinggal atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Latif. Mungkin yang saya mau jelaskan di sini, itulah yang saya akhirnya menyarankan di saran keempat, bahwa mekanisme perubahan warna terhadap komponen-komponen yang ada itu yang harus kita pelajari. Karena itu yang nanti mungkin komputasi yang bisa menjelaskan bahwa apakah ada pengaruh terhadap mekanisme yang terjadi pada daging ikan itu sendiri. Tetapi di sini yang saya mau jelaskan, memang saya belum melakukan untuk melihat residu yang tertinggal, tetapi yang
yang saya mau katakan bahwa untuk proses ini saya melihat bahwa kemiripan antara filter smoke dengan gas limbah asap cair, karena kalau mau dilihat bahwa walaupun dia bukan 100% CO, tetapi walaupun dalam minimal 0,2% pun dapat mengembalikan warna. Dan kalau saya lihat semua residu yang ada ini, mungkin memang saran Bapak, mungkin nanti kami masuk, usul Bapak masuk ke saran keempat, ya saran kedua waktu saya tulis di sini bahwa perlunya adanya uji mekanisme terhadap daging ikan itu sendiri. Jadi saya belum melakukan uji untuk residu, sehingga pada penelitian ini saya sarankan nantinya ada penelitian lanjutan untuk melihat pengaruh mekanisme kerja daripada gas-gas ini terhadap kualitas steak ini. Jadi bisa digambarkan secara komputasi, mungkin itu bisa dijelaskan. Pak, mungkin itu saja Pak Latif, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan. Saya merasa bahagia sekali atas pertanyaan yang telah saudara jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Rektor selaku pimpinan sidang. Terima kasih, Dr. Dan saya persilakan kepada Prof. Terima kasih Pak Rektor sebagai Ketua Sidang, Pak Direktur, Pak Ketua, beliau Ketua, kemudian Pak Ketua Klub Studi, Pak Sekretaris, secara pemerintah dan pemerintah. Karena ada serobengan banyak pertanyaan, saatnya saya akan memberikan pertanyaan kaitan dengan judul disertasi yang beberapa pertanyaan yang terlain dengan pertama ini saya akan menanyakan mungkin pemerintah jelaskan mekanisme kerja produksi limbah cair yang pertama, yang kedua jelaskan hubungan antara kualitas mutu, dalam hal ini pH, TPB, dan hemoglobin yang tidak bisa dibahas banyak. Jika ada hubungan dengan kualitas mutu, kita bawa dulu adalah yang ada di sini. Jika pertanyaannya banyak, ada di sini. Kemudian yang ketiga, kira-kira harapan dan kualitas apa yang pemerintah tentukan terkait kualitas mutu dalam hal ini indeks-indeksnya yang secara dapat di dalam tema sekarang. Kemudian setelah saya mendengar topik yang Ibu dapat tadi bahwa gas limbah produksi asap cair itu dia mampu mengganti akan CO dan filter smoke yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di ekspor, khususnya ekspor ikan Malai. Jadi kira-kira hasil penelitian sekarang program ini bisa diakar oleh perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang ekspor Malai sesuai dengan hasil penelitian. Terima kasih Pak Rektor. Izin Pak ya. Terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Pak Edi Rubasa. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin saya kembali ke share screen. Mungkin mekanisme kerja daripada proses produksi limbah asap cair ini. Pertama, ini ke mana dipindahkan? Di
bisa pindahin. Bisa jadi. Oke Pak, maaf kita pakai disertasi. Kita tuntun dia Pak. Untuk khusus. Ya, oke. Okay, untuk dalam proses produksi asap cair, jadi ada reaktor, kita membakar di sini kami menggunakan tepung kelapa dengan proses pemanasan tinggi dialirkan gas yang terbentuk dengan proses pendinginan terjadi perubahan wujud menjadi cair. Nah, dalam proses perubahan wujud menjadi cair ada gas-gas yang tidak terkondensasi itu yang keluar. Nah, itu yang kami tangkap dengan menggunakan pipa lalu kami masukkan dalam tabung pendingin, kemudian dalam tabung pendingin ini akan terpisah mekanisme kerjanya akan terpisah gas-gas yang berat akan jatuh dan gas-gas ringan ini. Nah, gas-gas ringan ini yang kami sedot dengan kompresor kami masukkan ke dalam ikan-ikan yang siap untuk dirami. Jadi kami masukkan gas ini dalam plastik, kemudian dilakukan pengeraman selama 2 hari. Selama 2 hari ini diharapkan terjadinya perubahan mekanisme dalam artian karbon monoksida yang terdapat di dalam gas ini akan merubah daging ikan yang sudah berwarna hitam, methemoglobin, dengan dikatakan bahwa pada saat terbentuknya methemoglobin itu pada saatnya terlepas kation. Sehingga pada saat itu dengan CO itu memberikan ion negatif sehingga terbentuk kembali warna merah diindikasikan dengan ferry. Jadi pembentukan ferry pelepasan ferry 3 plus ke ferry 2 plus ya, kembali ke ferry 2 plus. Jadi dia akan terjadi perubahan. Jadi mekanisme kerjanya mekanisme asap cair ini asap ini untuk memberikan warna merah yaitu pada saat pengeraman itu posisi daging ikan itu sudah berwarna hitam dengan kandungan Fe3-nya yang tinggi. Ketika diberikan gas CO, maka ditambahkan negatif berarti dia akan berubah menjadi 2 plus. 2 plus ini yang membuat bahwa daging ini akan berubah warna. Ini mekanisme yang terjadi dengan gas yang kami gunakan. Kemudian jelaskan reaksi mutu pH. Hubungannya antara mutu dengan kualitas nutrisi. Kita tahu bahwa daging tuna ini selain kita memperhatikan warna warna harus baik kandungan mioglobinnya dengan dilihat dengan kandungan mioglobin kemudian untuk dikonsumsi untuk dimakan itu juga untuk layak untuk dikonsumsi salah satu parameternya juga adalah parameter TVB pH dan TPC. Dengan menggunakan gas ini, tadi saya katakan bahwa asam-asam ini dapat mengawetkan ikan ini sehingga ikan ini masih tetap dalam keadaan baik. Dihubungkan, kita tidak mungkin memakan ikan yang dalam kualitas warna yang baik, dalam kualitas secara kimia baik, secara mikro baik, tetapi bagaimana dengan kualitas nutrisinya? Kita mau membuktikan bahwa apakah sampai akhir penyimpanan kualitas nutrisinya tidak bagus, saya kagumkan sekali dengan indeks-indeks yang kita dapatkan. Ada beberapa indeks yang memperlihatkan bahwa kenapa yang orang bilang makan ikan ini sangat bergizi. Makan ikan sangat bergizi karena di situ ada asam-asam lemak tak jenuh kufa yang sangat tinggi. Dengan perhitungan menggunakan indeks artropogenik, indeks trombogenik itu lebih mengarah kepada pembentukan dan mengarah pada kardiovaskular, diharapkan indeks-indeks ini kecil. Itu artinya ada perbandingan antara kufa dengan yang palmitat sebagai asam lemak dalam saturated fatty acid SAFA itu perbandingan dengan MUFA monosaturated fatty acid itu terlihat bahwa kandungan DHA dan EPA itu dalam di MUFA itu lebih besar sehingga pada saat pembagian itu menjadi nilainya yang kecil. Untuk IT dan AI itu diharapkan nilainya di bawah 1. Sekitar itu. Kemudian untuk polien indeks itu mengarah kepada bagaimana terjadi oksidasi. Karena lemak ada, dia menghambat oksidasi. Sehingga dia punya nilai polien indeksnya masih baik. Kemudian untuk hiperkolesterolemia dan hiperkolesterolemia itu lebih mengarah kepada bagaimana lemak itu masih baik karena kandungan EPA dan DHA-nya.
untuk dibandingkan juga dengan lemak total. Jadi lemak total yang ada ternyata dari lemak total itu maka EPA dan DHA merupakan PUFA itu masih banyak. Sehingga dia mempunyai nilai yang masih, untuk FLQ. FLQ itu yang mau bilang bahwa nilainya masih tinggi sekitar 13 dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Maka dia punya nilai kualitas lemak di mana perbandingan antara EPA dan DHA dan lemak total itu masih memberikan nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan dua gas yang lain. Kemudian untuk hiperkolesterolemia dan hiperkolesterolemia itu lebih mengarah kepada arteriosklerosis penyakit. Jadi dengan indeks-indeks yang kami dapatkan ini, maka kami bisa menyimpulkan bahwa kualitas nutrisi daripada ikan itu sebenarnya secara umum sangat baik. Kemudian dengan penggunaan setelah ikan ini dilakukan penggunaan gas-gas ini sampai akhir penyimpanan pun masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan terima, bahkan nilai-nilainya masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi di sini yang saya bisa rekomendasikan bahwa mengkonsumsi ikan itu sangat baik. Dalam artian sekarang ini orang sangat mengarah kepada ikan, bagaimana dengan indeks-indeks yang didapatkan ini, tuna loin, jangan khawatir makan tuna yang ditambahkan dengan gas ini, karena sampai akhir penyimpanan kualitas nutrisinya masih terjaga. Di samping kami memperhatikan warna secara kimia, pH, TVB, dan sebagainya, tetapi dari kualitas nutrisinya dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oh, novelty-nya ya. Novelty-nya Pak, permisi Pak. Pak Prof beta menjawab novelty yang saya dapatkan ini di gas. Gas ini Pak dihubungkan dengan penelitian saya ini karena gas, penggunaan gas ini dengan parameter yang kita lihat bahwa parameter-parameter ini tetap ada dalam standar. Baik itu karena novelty-nya itu adalah gas limbah produksi asap cair. Dengan gas limbah produksi asap cair, dengan kita menggunakan dua gas untuk pembanding, maka terlihat bahwa dengan menggunakan gas limbah produksi asap cair ini, kualitas nutrisi tetap terjaga, kualitas mutu dalam hal ini pH, TVB ini tetap terjaga. Di samping itu untuk kualitas warna dan mioglobinnya juga masih dapat diterima. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak yang saya belum bisa dari ini juga. Hari ini sebenarnya itu ini satu kendala harusnya. Hari ini kayak promosi, promo. Itu harus tekan, menekankan hasil penelitian. Nomor ini yang berapa? Berapa dari kurang bersama? Menemukan juga ini ada kesenangan. Oke. Kalau kita kaitkan dulu ya, yang itu buat, kemudian dengan nomor ini yang berapa? saya minta penjelasan dari ibu. Mengapa ibu yang ibu lihat di sini masih ada kata-kata yang dapat mengganti? Sedangkan nomor 3 yang ibu dapat itu mereka dapat mengganti. Mungkin itu pertama dulu saya minta penjelasan dari ibu.
mengapa ini tidak berani mengatakan bahwa ini apa kasih bahasa saya dapat membantu saya dengan seperti yang dijelaskan. Sedangkan di sini masih katakan sebagai alat tetapi mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu Prof. Jun Maneharapon. Izinkan saya menjawab. Mungkin judul saya masih menggunakan alternatif karena seperti kita ketahui penggunaan CO dan FSI masih tetap digunakan. Karena masih tetap digunakan, maka saya menggantikan bahwa alternatif. Untuk itu saran saya itu bahwa novelty memang saya dapatkan, saya membuktikan bahwa gas FS, gas limbah asap cair ini punya hasil bisa menggantikan gas CO dan filter smoke. Tapi kenapa saya itu alternatif pengganti? Karena penggunaan kedua gas ini juga masih digunakan. Untuk CO itu masih digunakan untuk Amerika, FS itu masih digunakan untuk Jepang dan beberapa negara, Australia dan sebagainya. Sehingga yang saya dapatkan ini saya hanya menjust bahwa bisa digantikan. Bisa atau dapat menggantikan sebagai alternatif dalam penanganan tuna. Mungkin itu pikiran saya, Ibu, karena bukan seharusnya dia hilang, tapi dia tetap ada, dan gas ini juga akan setara dengan CO dan FS dalam penanganan tuna. Mungkin Ibu, itu Ibu, terima kasih. Ini bilang gas limbah asap cair ini dia dapat memperbaiki warna hidrogen dari tadi. Kalau menurut saya memperbaiki, kalau umpama neon dioksida gas limbah asap cair ini dia dapat mempertahankan warna hidrogen. Itu menurut saya ada positifnya. Tapi kalau ini bilang memperbaiki, bisa saja konotasinya begini. Daging yang sudah, bumbunya sudah menurun, dengan kita pakai gas limbah asap cair, dia bisa merah lagi. Sebab itu saya berpikir dari ibu. Ini masih berkata, ini dia memperbaiki atau dia mempertahankan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Prof. Jun. Saya akan menjelaskan tentang memperbaiki dan mempertahankan. Kita mengetahui bahwa tuna loin ini kualitasnya kalau sampai pada warna hitam, warna gelap, matte myoglobin, berarti itu warna sudah tidak bisa kembali. Tetapi dengan menggunakan CO, karbon monoksida, menggunakan gas-gas yang setidak-tidaknya seperti FS dan limbah asap cair ini juga yang menggunakan CO, itu dapat mengembalikan warna dari yang warna matte myoglobin menjadi karboksimioglobin. Karboksimioglobin inilah yang menyatakan bahwa daging ikan ini masih baik, masih bisa digunakan. Jadi perubahan ini yang tadi saya bilang fair F2 plus dengan F3 plus, karena pada saat pembuatan loin itu dengan suhu, dengan udara dengan panas itu biasanya akan menyebabkan ikan akan berubah warna. Ikan berubah warna menjadi gelap. Ikan berubah warna menjadi gelap pasti tidak mau. Tapi untuk mengembalikan warna ini maka disemprotlah CO. CO dengan muatan negatifnya akan mengembalikan warna dari F3 plus kembali menjadi F2 plus yang dikatakan karboksimioglobin. Nah, karboksimioglobin ini dalam bentuk stabil dibandingkan dengan oksimioglobin. Jadi karboksimioglobin dalam bentuk stabil ini harus ditambah dengan proses pemvakuman sehingga dia tetap dipertahankan. Kemudian kalau untuk, jadi saya mau mengatakan memperbaiki karena dia bisa mengembalikan, mungkin dari gambar tadi yang di gambar yang saya gambarkan bahwa bagaimana warna gelap daripada ikan ini dengan ukuran yang dikatakan mioglobin meningkat, berarti itu dia mengembalikan warnanya. Dia mengembalikan kandungan mioglobin. Dari yang sangat rendah 29, dia bisa sampai ke 66,12. Berarti prosesnya ini memperbaiki. Dia juga bisa mempertahankan dalam artian, kalau misalnya daging ikan ini sudah mengarah akan
kerusakan, dia juga bisa mempertahankan sehingga tidak terjadi perubahan menjadi metmioglobin. Jadi di sini yang saya gunakan, saya bisa memperbaiki karena saya menggunakan ikan-ikan yang sudah berkualitas yang harus disemprot dengan CO untuk mengembalikan warna. Saya menggunakan sampel yang menggunakan CO, harus menggunakan CO untuk mengembalikan warna. Nah, di sinilah kita melihat efek daripada penggunaan limbah asap cair ini untuk memperbaiki kandungan mioglobin dengan ditandai juga dihubungkan diikuti dengan perubahan warna. Mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya silakan Bapak. Oh ya, ya, kenal. Pengusaha dari Maluku Prima Makmur. Gimana Pak? Kental Pak? Ada di perusahaan Pak? Oh iya. Saya tidak tahu persis apa nama yang saya dipakai itu, nama secara berupa sudah kejadian penolakan orang lain kan saya dengar-dengar kan ya salmonella yang ada Pak. Salmonella katanya yang terkala dalam dia punya iya. Dengar-dengarnya begitu Pak. Terima kasih Pak Dr. Edi Matiplohi. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Terkait dengan memang mungkin saya waktu itu masih dapat kartu nama dengan Maluku Prima Makmur karena penelitian saya ini sudah jalan hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah ya. Mungkin yang saya harus jelaskan di sini bahwa dalam proses penanganan tuna ini mereka di khusus untuk Maluku Prima Makmur itu menggunakan CO memang. Dorang tidak menggunakan filter smoke. Dorang juga tidak menggunakan, mungkin nantinya akan pakai ke yang langsung segar tanpa treatment dengan gas. Tapi sepanjang saat ini sampai saat ini masih menggunakan CO. Untuk harta samudra masih menggunakan FS. Bagaimana saya mempromosikan dengan adanya gas yang saya dapatkan ini, kira-kira bagaimana dengan produk yang akan dilakukan dan nanti akan di-treatment juga. Mungkin kait dengan produk ini bisa sampai keluar, itu berhubungan dengan HACCP, HACCP Critical Control Point, di mana di situ manual HACCP untuk setiap perusahaan harus ada, di mana mungkin uji-uji ini itu uji lab, tetapi kalau HACCP ini itu lebih banyak kepada uji bagaimana kualitas mutunya ini bisa atau tidak diterima atau tidak, karena di situ ada digalakan good manufacturing GMP practice
produk, kemudian ada SSOP untuk menjaga kualitas mutu dan HACCP. Kemudian di setiap perusahaan itu manual itu harus ada. Manual itu ada karena apa? Setiap proses langkah-langkah yang dilakukan itu apakah mungkin nantinya akan dia lebih banyak ke pohon keputusan, apakah dia termasuk critical control point di situ yang harus diperhatikan baik-baik. Ada yang mungkin setelah pengolahan itu ada treatment yang bisa mengendalikan itu. Jadi dari prosedur kerja kita bisa menentukan critical control point-nya. Mulai dari penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku itu merupakan critical control point karena harus menerima yang bagus. Setelah penerimaan bahan baku ada proses pencucian, ada proses pemotongan. Pada itu air yang digunakan juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan terkait dengan nanti kerusakan lebih lanjut. Kemudian setelah proses-proses, jadi setiap proses itu kita akan bertanya, apakah proses ini menyebabkan pada tahap proses ini yang diharapkan diminta untuk tidak terjadi, masih ada kemungkinan atau tidak? Bertanya. Kalau masih ada berarti termasuk bahwa critical control. Selanjutnya dilakukan pohon keputusan. Dalam pengolahan ini mungkin saya yakin Pak Edi sudah melakukannya, tapi ada hal-hal yang harus ditambahkan. Saya mungkin informasi teristimewa gas yang saya dapatkan. Gas yang saya dapatkan ini termasuk salah satu critical control point dalam pengolahan stik tuna itu, karena gas yang kami gunakan, apakah dia aman, apakah dia bisa mempengaruhi warna, itu merupakan critical control point yang harus ditambahkan dalam manual prosedur HACCP dari perusahaan tersebut. Mungkin itu Pak. Ya. Ya. Bali. Ya. Untuk produknya. Kalau yang di Bali itu stick, Pak. Yang di Bali stick. Iya, saya punya stick juga, Pak. Yang saya di sini kan menggunakan gas lima asap cair. Ya. Memang tidak ada perbedaan karena kami tetap menyimpan beku, Pak. Jadi yang kami lihat ini beku, jadi sama. Ya. Ya. Beku. Oh ya. Iya, penyimpanan beku. Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yang berikut saya persilakan penjelasan ini Dokter Ingin atau Ayah Mas. Terima kasih Presiden. Nama saya Muhammad. Saya yang sudah sampai ke akhir sebelum sewaktu dilakukan. Kalau berbicara tentang penyelidikan cair, tidak saya pikirkan malah jawabannya sebenarnya penyelidikan cair. Baik dengan bahan baku yang sama pada saat konsentrasi itu bahan baku yang lebih intens. Karena saya sudah tahu banyak saya mendapatkan. Saya ingin mendapat penjelasan dari ibu. Misalnya kita membuat asap cair dengan bahan baku yang lain dari lebih. Apakah ini yakin bahwa komponen saat yang akan terdeteksi nanti jumlahnya sama?
dengan kemampuan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah fungsi-fungsi dan kemampuan yang terdeteksi itu mempunyai fungsi dan selama yang sama dengan yang didapatkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Adrianus Kaya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Asap cair ini memang merupakan produk yang sudah kami lakukan produksinya dengan menggunakan beberapa bahan baku. Jadi ada kami sudah uji coba bukan saja tempurung kelapa, mungkin saat ini kami menggunakan tempurung kelapa. Tapi ada pakai wasagu, ada cangkang kenari, ada kulit batok pala, ada ranting kayu putih. Nah, dan mungkin setiap bahan baku yang kami gunakan juga pada prinsipnya sebagai pengawet, tapi jumlahnya juga akan berbeda. Kalau di asap cair untuk minyak kayu putih, batang kayu putih, dia punya antimikrobial lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kalau tempurung kelapa, biasanya dia punya rasanya beda. Untuk wasagu, asamnya lebih tinggi. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang terjadi, tapi pada prinsipnya bisa mengawetkan. Nah, kalau kita membuat lanjutan daripada asap cair ini untuk menjadikan gas produksi limbah asap cair, pasti gas-gas yang didapatkan juga belum tentu 20 komponen. Tapi tiap komponen ini seperti di sini ada sebagai, mungkin kalau dengan wasagu asamnya lebih banyak. Karena dari biasanya kita lihat saja asamnya terbentuk lebih banyak. Kemudian dari 20 komponen ini untuk tempurung kelapa ini, dia punya kemampuan untuk mengawetkan, bisa dilihat. Untuk wasagu, saya belum bisa merekomendasi bahwa itu sama hasilnya. Tetapi gasnya bisa juga digunakan untuk penanganan tuna. Seberapa jauh itu mungkin kita harus mengukurnya lagi dengan daging ikan tuna. Bagaimana terbentuk mioglobinnya nantinya, bagaimana kandungan TPC-nya, apakah dia membunuh bakteri lebih banyak. Karena kalau asap cair kelihatan, sebagai antimikrobanya sudah kelihatan. Nah, jadi yang saya di sini saya bisa merekomendasikan yang saya hasil penelitian saya bahwa dari tempurung kelapa bisa merubah memperbaiki atau merubah warna dari daging ikan, kandungan mioglobin serta indeks-indeks yang lain. Untuk menggunakan gas-gas yang lain, saya yakini pasti ada tetap dari hasil pembakaran ada CO, bisa memperbaiki warna. Tapi untuk saya mengatakan 20 komponen yang sama, saya tidak bisa merasa karena itu bukan penelitian kami. Kami hanya menjust bahwa ini loh dari limbah asap cair tempurung kelapa ini mendapatkan 20 dan sudah diuji untuk parameter-parameter yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian saya perkenalkan ada mungkin dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah sampai saat ini CO dan filter smog itu sudah sampai di titik kritis sehingga ibu berani mengatakan bahwa harus diganti, ataukah ini hanya sebuah permainan bisnis di bidang perikanan? Saya minta tanggapan ibu. Yang kedua, dari sekian banyak parameter yang ibu analisis, apakah semua parameter ini sudah diyakini untuk ibu bisa merekomendasikan gas dari limbah asap cair ini untuk menggantikan CO dan filter smog? Karena menurut saya ada beberapa parameter yang sebenarnya urgen yang perlu dikaji di penelitian ini, tapi tidak juga hasil penelitian itu. Ketika ibu ngomong tadi ada residu di CO, apakah di asap yang ibu hasilkan juga ada residu atau tidak? Kita belum tahu.
Kemudian dari warna secara fisik, ketika kita cerita tentang kerusakan fisik, mungkin melihat warna saja kita terbatas gitu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi dengan seni permukaan, struktur morfologi dari daging stik itu, atau mungkin kita lebih dalam lagi melihat struktur di dalamnya dengan M, mungkin dengan parameter-parameter itu, walaupun itu tidak analisis, tapi sangat menjadi kekuatan untuk penelitian itu bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Max Weno. Saya akan menjawab yang pertama tentang CO dan FS, apakah dia sudah titik kritis, artinya sudah tidak bisa digunakan sehingga kami menggantikan limbah asap cair. Yang pertama saya mau katakan bahwa penggunaan CO ini untuk beberapa perusahaan masih digunakan. Di Amon juga masih gunakan, tapi pangsa pasarnya masih di Amerika. Kalau di Jepang itu sudah lebih cenderung mau yang segar sekali, atau kalaupun menggunakan filter smoke ini diharapkan menggunakan filter smoke, tidak menggunakan CO. Sehingga saya mau mengatakan bahwa saya punya gas ini bukan sebagai pengganti, tapi sebenarnya alternatif bisa digunakan dalam segi dari mudah dibuat, dari harganya, tidak bisa diekspor, dan ini bisa digunakan. Dengan catatan memang saya langsung menjawab bahwa yang Bapak bilang untuk penelitian lebih lanjut, untuk melihat secara langsung fisik daripada ikan ini, residu-residu yang tertinggal itu kami belum melakukannya. Justru itu pada saran saya lakukan, itu mekanisme yang harus dilakukan lebih lanjut lagi untuk melihat kondisi pada daging ikan ini tersebut. Kemudian untuk parameter gas CO dan FS ini, memang untuk CO ini ada, sudah dibilang ada residu yang tertinggal. Bahkan di FS juga ada literatur yang saya baca masih tetap ada residu yang tertinggal. Nah, untuk saya memang sampai saat ini saya belum menganalisis sampai di residu yang tertinggal. Tetapi dari segi yang kami lihat sampai bagaimana dia bisa mempengaruhi beberapa parameter untuk mengatakan bahwa dia bisa setidak-tidaknya dapat menggantikan. Untuk lebih lanjut, karena untuk CO dan FS yang sudah ada residunya juga masih direkomended untuk bisa digunakan. Justru itu mungkin nanti penelitian lebih lanjut kita akan meneliti, tapi dengan memperhatikan bahwa kedua gas ini yang mempunyai residu yang tertinggal pun masih direkomended, maka saya masih bisa mengatakan untuk sementara sampai saat ini masih bisalah saya katakan gas ini sebagai alternatif untuk menggantikan kedua gas tersebut. Kalau masalah politik, Pak, memang tanda petik saya bisa dengar, baca, terutama tentang penolakan-penolakan kita punya hasil ini, ekspor terutama. Biasanya itu memang samplingnya, dan biasanya dikatakan itu kan setiap negara mempunyai peraturan tersendiri. Dan setiap negara itu biasanya dia menempatkan orangnya untuk di quality control-nya untuk penerimaan bahan baku. Jadi sejauh ini memang justru itu kenapa ada HACCP, ada ISO 22000 lebih banyak lagi tentang manajemen mutu lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya persilakan lima orang untuk dokter ini dari NAN. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah menyampaikan. Bapak-Ibu, saya kasih sekarang. Terima kasih sudah bisa sampai pada tahap terakhir untuk menggunakan sebagai seorang dokter. Jadi saya akan meringkas apa saja yang tadi diberikan oleh Bapak Ibu sekalian.
saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh saudara pemimpin ya, itu sudah sangat jelas dan ini merupakan salah satu terobosan yang baru yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti tadi ditanyakan oleh Dr. Kedi dan sebagainya ya. Karena ini merupakan salah satu pembuktian bahwa kita tidak kekurangan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan yang seringkali terjadi di bidang ekspor hasil sekitaran kita. Satu catatan saya, kalau tadi dibilang kira-kira nama perusahaan dan sebagainya, satu jawaban saya yang patut dikemukakan adalah tadi sudah benar apa yang dikatakan oleh negara pemimpin. Apabila perusahaan itu sudah memiliki hasil itu kembali dan ISO 22000, maka perusahaan itu dinyatakan layak untuk melakukan ekspor. Nah, ini bentuk pendanaan pengakuan secara internasional. Kemudian kalau kita diperhadapkan dengan dia mau pilih karbon monoksida atau mau pilih filter smoke ya, atau mau pilih limbah asap cair. Nah, apa yang tadi sudah dikatakan oleh saudara pemimpin ya, kami bersama-sama dengan ibu sendiri melakukan penelitian ini beberapa tahun. Akhirnya kami sampai pada satu kesimpulan bahwa potensi limbah asap cair ini bisa digunakan sebagai pengganti gas karbon monoksida maupun filter smog. Kelebihan-kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing apa pengawet maupun kelebihan adalah pengawet yang secara alami bisa dimanfaatkan untuk penanganan stik maupun itu maloin, ini merupakan salah satu terobosan yang baru. Jadi kalau dilihat kekhawatiran karena risiko dulu dan lain sebagainya, sebenarnya itu bukan satu alasan karena pada saat penyuntikan karbon monoksida atau limbah secair ini gas limbah secair itu nanti tahap selanjutnya akan dilakukan kosong kumah. Jadi pada waktu dilakukan itu berarti semua CO maupun filter smog yang dalam keadaan bebas itu akan keluar bersama-sama dengan pada proses pengendalian gas gas tersebut, sehingga yang tersisa itu hanyalah senyawa-senyawa pembawa gas. Makanya tadi ada perbedaan kelebihan daripada limbah secair ini adalah ada senyawa-senyawa berupa senyawa-senyawa karbonil atau fenolik bahkan asam-asam organik yang akan saling bersinergi satu sama lain untuk mempengaruhi cita rasa daripada produk yang dihasilkan dengan menggunakan limbah asap cair. Itulah yang membedakan di mana kelebihan dari limbah asap cair itu dia dibandingkan gas karbon monoksida maupun filter smog. Jadi tingkat keasaman dari limbah asap cair ini yang nanti akan mempengaruhi tingkat keasaman dari stik maupun dari tuna yang dihasilkan diberikan. Waktu kondisi keasaman itu terbentuk, itu akan mempengaruhi aktivitas dari mikrobia, di mana mikrobia ini membutuhkan makanan untuk tempat kebutuhan hidup. Sehingga pada saat kondisi asam itu, aktivitas untuk merombak makromolekul dan mikromolekul yang menjadi bahan makanan dari mikrobia itu akan menjadi berkurang. Nah, pada saat kondisi itu terhambat, maka analisis kimia maupun mikrobiologi itu akan terjadi penurunan atau terjadi pendapatan. Jadi kelebihan dari limbah asap cair adalah dia bisa memperbaiki dan mempertahankan kualitas baik kimia, mikrobiologi maupun fisik dari stimulan yang dihasilkan. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara Pemimpin dan kami sebagai tim kami sudah
saling berkolaborasi satu sama lain dan saling mendukung untuk menghasilkan satu penelitian yang diharapkan menjadi salah satu terobosan baru yang dapat dimanfaatkan baik stakeholder terkait dan hasil-hasil perikanan di laut. Terutama aspek ini akan semakin menunjukkan Maluku sebagai lembaga ikan nasional. Demikian. Terima kasih Pak Rektor sebagai pimpinan sidang. Saya kembalikan sore. Saya tidak ada pertanyaan, cuma saya mau ucapkan selamat buat Bu Sini yang hari ini bisa menyelesaikan tugas akhir dan sekaligus juga sama-sama dengan angkatan yang kedua dari program studi Indonesia tahun 2012 akan menjadi supervisi dari program studi Indonesia Lautan. Dan saya mengusahakan nanti manfaatnya dari Bu Sini supaya yang dalam tindakannya itu ada saran-saran yang belum dilengkapi itu sebagai saran yang positif supaya nanti bisa dimungkinkan lebih lanjut kalau bisa juga para mahasiswa semua masuk ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh petugas. Surat keputusan Dewan Penguji Ujian Promosi Terbuka Rektor Inggris Pasca Sarjana Universitas Patimura Nomor 296 dari UNJ 11 dari 2020 tentang disusun dari Sindri Regina Magdalena Lopez. Pada hari ini, Rabu 2 Desember 2020, Dewan Penguji Ujian Promosi atau Ujian Terbuka Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Patimura yang dibentuk dengan keputusan Rektor Universitas Patimura nomor
2209 garing N13 garing SK garing 2020 tanggal 30 November 2020 telah melaksanakan ujian promosi kedua doktor ilmu kelautan atas nama Sevi Regina Magdalena Lopez. Setelah melihat dan memperhatikan semua nilai yang diperoleh mulai dari perguruan studi di Pasca Sarjana Universitas Patimura program studi ilmu kelautan, maka sesuai ketentuan ujian yang berlaku, Dewan Penguji Pasca Sarjana Universitas Patimura program studi ilmu kelautan mengambil keputusan bahwa mahasiswa yang diuji Cindy Regina Magdalena Lopez NIM 13691115002 akhir di Makassar 20 Juli 1967 program studi ilmu kelautan dinyatakan lulus dengan nilai IPK 3,92 dengan predikat sangat memuaskan. Dan seterusnya diperkenankan memakai gelar doktor dalam ilmu kelautan. Anggun 2 Desember 2020 Dewan Penguji Ujian Profesi Doktor Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Patimura Ketua Profesor Dr. M.J. Sateno S.H. M.U.M. NIM 1960-07-30 1988-03-1001 Sekretaris Profesor Dr. Isiden C. Diarye M.Sc. NIM 1959-06-19-1984-03-1001 Penyerahan ijazah oleh Ketua Sidang kepada Dr. Insinyur Cindy Regina Magdalena Lopez M.Sc. Kepada Dr. Cindy dipersilakan menuju tempat. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya naikkan pujian syukur dan terima kasih kepada Yesus Kristus yang telah menuntun saya sampai saya bisa menyelesaikan kurang lebih dari 2015 sampai hari ini, kurang lebih 5 tahun. Dan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dari mulai saya kuliah sampai penelitian, boleh berjalan dengan baik, dengan dibantu oleh para promotor dan teman-teman.
Yang kedua, saat ini saya juga menggunakan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang pertama-tama mendukung saya, suami, Lucky, dan mungkin saat ini anak saya tidak bisa hadir, Julio, tapi saya yakin dia juga nonton karena tugas dan tanggung jawab dia harus pindah, dan baru saja pindah jadi tidak mungkin untuk kembali, tapi pada saat ini dengan fasilitas daring ini sangat memungkinkan, dan kami berdua sebenarnya berlomba sekolah sama-sama. Julio selesai S2, saya menyelesaikan S3. Jadi ini adalah dorongan saya dan anak saya untuk bagaimana kita berjuang, dan dia mendorong saya untuk cepat mama, cepat. Dia boleh selesai dalam 1 tahun 6 bulan untuk S2-nya, tapi saya terakhir dia bilang, mama harus selesai. Dan puji Tuhan bahwa hari ini saya boleh memperolehnya. Begitu juga keluarga yang mendukung, orang tua, mungkin pada saat ini yang meletakkan dasar pendidikan pertama, kita Bung Papa orang yang sangat keras untuk anak-anak untuk sekolah. Jadi mungkin pada saat ini tidak bisa menyaksikan, tapi beta yakin Anto sudah bahagia, dan mungkin saat ini beta punya mama boleh merasakan itu karena dari S1, S2, S3 beliau bersama-sama, dan sukacita itu boleh beliau rasakan karena kondisi COVID. Beliau juga tidak bisa datang, tapi dengan fasilitas daring ini juga beliau bisa sampai di sini. Terima kasih, Ma, atas dukungan selalu. Begitu juga kakak beradik, saudara bersaudara, Om yang selalu mungkin kita sebutkan saat ini, Om Teo, dari mungkin ketoran ketika kehilangan papa, tapi beliau selalu mendorong bersama tante untuk pendidikan saat ini. Luar biasa ketika saya bisa sampai di sini, saya mengucapkan terima kasih bagi para dosen-dosen di S3. Mungkin orang meremehkan kalau sekolah di Ambon mungkin, tapi saya mendapatkan cukup banyak ilmu, kesempatan bagi saya untuk bisa berdiri sampai di sini, itu melewati cukup banyak tantangan dan cukup banyak tugas-tugas memberikan, membentuk saya bisa sampai saat ini. Dan di saat ini saya mengucapkan terima kasih untuk pimpinan Pak Rektor yang sudah berikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti perkuliahan sampai pada ujian akhir, bahkan memimpin ujian sidang ini, dan juga Direktur Pasca dan Asisten Direktur 1, bahkan walaupun Ibu Atta tidak ada di sini, tapi beliau juga secara administrasi sangat membantu. Terima kasih Pak Kaprodi yang selalu memberikan dorongan bagi kami. Kami berempat, angkatan kedua, walaupun sedikit, tapi kami berpacu bersama-sama, dan mungkin 2 hari lagi kami yang lain akan selesai, dan itu membuktikan bahwa angkatan kedua ini semua selesai. Dan walaupun kami dilihat usia sangat sudah masuk usia 50 tahun ke atas, tapi semuanya bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi Pak Dekan, mungkin yang tidak ada mewakili di sini, tapi karena ada tugas pejabat, ada tugas, jadi tidak bisa hadir. Ketua jurusan, mungkin Ibu Noni yang mewakili Pak Dekan. Sorry, terima kasih. Ketua jurusan, Ibu Loana, mendukung kami dalam proses-proses akhir dalam penyelesaian studi. Dan pada saat ini saya juga mau mengucapkan terima kasih bagi Pak Latif dari jauh. Pak Latif, terima kasih penguji eksternal. Sebagai senior bagi saya, dan juga sudah banyak memberikan masukan bagi saya dalam proses penulisan ini lebih baik, dari ujian tutup sampai dengan ujian terbuka ini. Dan kami bersahabat, mungkin kami bisa berjumpa lagi pada seminar-seminar yang lain, karena kami tetap ada dalam satu koridor, dan kami akan saling membangun, saling mendukung dalam pengembangan ilmu ke depan. Terima kasih Pak Latif. Sama-sama. Dan ya, saya ucapkan terima kasih juga bagi para penguji di hari ini, Pak Prof. Edi Rupasa, saya, Ibu Prof. Jun Monehapon pun senior saya, dan Pak Doktor yang nantinya moga-moga juga Profesor, Pak Edi Patiplohi, beliau ini menguji saya dari S1. Saya ingat sekali Pak Edi ini menguji saya untuk S1, dan saat ini tampil juga menguji saya pada S3. Terima kasih Pak, Ibu, sudah berikan masukan untuk proses perbaikan. Kemudian penguji akademik, Pak Nus, ini junior saya tapi sudah bertindak sebagai penguji, Pak Nus dan Pak Max, terima kasih atas masukan untuk perbaikan dan pengembangan ilmu selanjutnya.
Dan di saat ini yang saya mengucapkan sangat terima kasih pada promotor saya, Pak Daniel Apitule, Prof. Kami ini sebenarnya satu angkatan. Satu angkatan kuliah di Fakultas Perikanan 86, dan kami selalu seiring. Selesai ujian S1 sama-sama. Ujian S2 kami pergi S2, beliau di UGM, saya di IPB. Tapi ya beliau lebih dahulu menyelesaikan, sampai saat ini beliau jadi promotor. Dan kami tetap sebenarnya judul ini merupakan penelitian kami bersama. Kami ditantang. Kami ditantang oleh pimpinan dari PT Maluku Prima Makmur. Dia mendengar tentang filter smog. Kami ditantang, dan Pak Dani usul saran, Ibu kalau mau, Ibu masuk sekolah S3 supaya ini bagian dari kita akan meneliti. Dan ini adalah bagian dari kita kerjasama saya, Pak Dani, dengan Pak Dwight Sokota. Kita bertiga ini sebenarnya, dan saya diberikan kesempatan untuk masuk di pasca sarjana ini untuk membuktikan hasil riset kami ini nantinya bisa digunakan. Jadi terima kasih Pak Dani, teman saya sekaligus di kantor kami saling share untuk pengembangan ilmu ke depan. Kemudian Pak Sormin, dosen saya, terima kasih banyak membantu dalam penulisan. Pak Sormin sangat membantu banyak dalam penulisan, dan untuk statistik terima kasih Pak Beni. Jadi kita promotor saya dengan co-promotor ini saling mengisi, saling bekerja sama. Ada yang khusus untuk materi mendalaminya, ada tentang penulisan yang lebih baik, dan bagaimana statistik yang harus dipakai sehingga keputusan-keputusan yang diambil ini secara statistik dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bapak bertiga sudah banyak meluangkan waktu bagi saya untuk membimbing saya. Dikala saya berdiri saat ini, tanpa bapak-bapak saya tidak bisa berdiri di saat ini. Terima kasih. Kemudian saya juga mau terima kasih untuk pada saat ini boleh hadir Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Salah satu juga yang sering tanya saya, Ibu sini cepat, karena penelitian ini sangat baik. Jadi terima kasih Pak Elvis mendorong saya untuk tampil saat ini, dan pada saat ini hadir untuk mendukung, dan banyak masukan-masukan yang diberikan Pak untuk pengembangan ke depan, terutama dengan tuna loin ini yang merupakan primadona juga di Maluku untuk ekspor ke depan. Nah, jadi mungkin saat ini saya mengucapkan terima kasih Pak Elvis sudah boleh hadir. Begitu juga tadi Kepala Stasiun TVRI mungkin sudah pulang, juga sangat mendukung sampai pada acara ini. Terima kasih. Kemudian saya mau sampaikan juga bagi semua pihak yang hadir di saat ini, semua sangat membantu saya. Senior saya, Pak Deki, terima kasih. Yang memberikan saya semangat untuk mengikuti S3 ketika beliau masuk S3 untuk angkatan pertama, beliau menyarankan, Ibu Cindy masuk untuk angkatan kedua. Dan kami bertiga, Pak Deki, Pak Hansya, dan saya menjabat sebagai dekan dan pembantu dekan, dan kita bertiga masuk pada S3, dan kami bertiga setelah menyelesaikan tugas tanggung jawab, kami bisa menyelesaikan juga S3. Terima kasih Pak Deki, semangatnya bagi saya, contoh bagi saya untuk juga bisa menyelesaikan. Dan saya harap pun teman-teman yang lain bisa bersama-sama nantinya pada saat ini, usia bukan menjadi penghalang, tapi semangat kita, karena dituntut untuk dosen itu minimal S3 dan bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kepada mahasiswa yang lain. Jadi saya harapkan kita berani untuk masuk, dan untuk saya katakan bahwa program doktor S3 ilmu kelautan Universitas Patimura, jangan sanksi, tetap is the best, dalam artian materi kuliahnya sangat baik, dan sampai bisa dapat peringkat akreditasi, berarti jangan ragu, berarti kita lulus di sini pun kita diakui. Dan saya terima kasih Pak, daerah atau kota biasanya orang kecil kan, tapi saya bisa jadi dokter dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Pasca Sarjana Universitas Patimura. Dan begitu juga saya mau sampaikan terima kasih bagi teman-teman seangkatan saya yang besok juga akan ujian, Ibu Maria Leha, Pak Yopi Jutam yang lebih dahulu, dan Pak Nur Alim yang tadi sudah ujian. Kami bertiga selama kuliah kami saling membantu. Tugas apa kami saling mendukung sampai pada ujian terakhir ini, kami berkomitmen bahwa kami menyelesaikannya bersama-sama. Dan bukti itu bahwa kami bisa menyelesaikannya bersama-sama. Mungkin saat ini saya boleh menyampaikan terima kasih bagi semua di administrasi. Ibu Ita, Pak Willy, dan yang lain. Saya juga mengucapkan terima kasih, tanpa adik-adik, saudara-saudara semua, mungkin ujian ini belum bisa terlaksana. Jadi kami berdiri saat ini, semua pihak
yang bisa membantu memberikan kesempatan bagi kami sampai pada promosi ini. Dan yang mungkin juga saya terlupakan, saya tambah di sini bahwa terima kasih untuk Pak Edi Suyatno sebagai PT Maluku Prima Makmur karena beliau yang memfasilitasi saya semua. Dari hasil penelitian ini terselesaikan, betul-betul saya dibantu oleh Pak Edi dan beliau masih menunggu kami untuk berdiskusi lebih lanjut tentang produk-produk yang lain. Terima kasih Pak Edi. Dan saya juga mengucap terima kasih bagi pegawai teknisi Politeknik Ambon. Mereka yang merancangkan bersama-sama dengan saya tentang alat yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Dan alat ini jadi karena Pak Stevi, Pak Yandri dari Politeknik Ambon. Terima kasih. Mungkin saat ini tidak ada, tapi saya patut menyampaikan terima kasih karena rancangan alat ini bukan saya, tapi bersama-sama dengan mereka. Dan juga untuk lab-lab yang telah membantu, lab kimia terpadu IPB, lab kimia terpadu Undip, dan lab kimia terpadu Universitas Patimura, serta lab teknologi hasil perikanan. Semuanya mendukung saya untuk proses penyelesaian ini. Dan Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan nama di saat ini, terima kasih atas dukungan saat ini, bahkan Bapak Pendeta, teman-teman semua dalam dukungan doa, karena saya bisa pada saat ini, bukan karena saya, tapi karena Bapak Ibu mendukung saya dalam semua hal, baik dari segi ilmu, segi rohani, sehingga saya mampu berdiri pada saat ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak sebutkan, kalaupun terlewatkan, terima kasih semuanya. Nah, ini saya sampaikan di sore hari ini, dan saat ini saya merasa bersyukur, sukacita, ketika saya boleh meraih gelar doktor, gelar terakhir dalam akademik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor sekali. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bupati Negeri yang maha terbelajar, Bupati Dr. Siti Nagina Magdalena Lopez. Jadi kalau sudah sampai ke tahap ini bukan tahap yang terakhir. Dan ini baru merupakan langkah awal ke depan lebih maju lagi kembali mencari cintanya dari pimpinan ya, dalam bidang usulan sebagai mungkin lebih menuju ke arah yang besar. Terima kasih juga untuk keluarga, selamat untuk keluarga, ada Pak Luki di sini suami, tadi saya tidak sempat mendengar ucapan selamat kepada promotor dan juga ucapan selamat atau belum ada terima kasih. Dan juga bertanya-tanya apa kami disebut sebagai promotor, ternyata di terakhir juga dan ada sebutan terima kasih kami. Ya. Jadi terima kasih untuk keluarga yang sudah hadir di sini. Selamat untuk keberhasilan dari saudara atau istri dari Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah berada dan hasil mendapatkan apa yang baik dalam jalan. Terima kasih yang berikut saya ucapkan kepada Pak Rektor sebagai pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan bagi Ibu Sindi untuk menempuh program S3 di Pasca Sarjana Bupati juga tarik membaca. Terima kasih untuk semua fasilitasi yang diberikan kepada para yang disediakan juga kami
kasih kepada kesempatan pertama bisa menjadi promotor dan sekaligus sebagai rekan pengambilan seperjuangan dari Unit 1, 2, dan berbeda, dan 3 sebagai biasa juga kepada para staf pengajar yang sudah memimpin sendiri ada terima kasih Pak dan Agus juga juga terima kasih juga saya ucapkan Bapak-Ibu undangan yang boleh hadir di saat ini untuk membuat suasana ini menjadi lebih hidup karena ini membantu memberikan semangat bagi peserta sampai-sampai kami bisa presentasinya ya sangat-sangat luar biasa sampai diperkenalkan kita langsung lanjut ke kesimpulan bersama. Tapi satu hal yang luar biasa ya suasana yang membuat apa semangat di sini bisa menyelesaikan tahap-tahap ini dengan hasil yang maksimal dan sudah kita dengarkan berikan. Kemudian para staf pendukung ya sudah saya jadikan pertemuan kita mengucapkan terima kasih semuanya. Hari ini kita mendapatkan tambahan dokter baru di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini satu hal yang luar biasa di tengah situasi pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Sidi dan keluarga yang hadir. Bapak Elvis, terima kasih untuk kehadirannya. Saya kembalikan semuanya kepada Rektor sebagai ya, kami berkata Dr. Sidi akan mengerti walau ini yang berlaku kemudian yang berlaku kemudian untuk Pak Latif Jawab saya akan berkata terima kasih Pak Rektor. Pada di sini teman-teman kita selesai tadi dari kegiatan dengan apa yang dilakukan ini bermanfaat untuk pembangunan ekspor karena ini adalah kemampuan yang masyarakat ini dapat dilakukan dengan itu sudah kolaborasi dengan pembangunan dilakukan dan selamat untuk khusus ini ini dengan pembangunan selalu
Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Patimura kepada promotor, kopromotor dan penguji eksternal. Kepada promotor penguji eksternal yang diwakili oleh Koordinator Program Studi Profesor Dr. C. Hiyarie dan kopromotor dipersilakan kami kembali. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Patimura ditutup oleh ketua sidang. Dipersilakan mengambil tempat untuk berfoto bersama. Dilanjutkan dengan menerima ucapan selamat oleh ketua sidang, promotor, kopromotor, penguji dan para undangan. Thank you.
Terima kasih.